Sekarang kita lanjut ke project Autoplay Media Studio untuk membuat program skematik jumper untuk tipe BlackBerry. Pertama, buka dulu program Autoplay Media Studio. Ambil create new project, blank project. Oke. Di bagian project kita klik, ambil menu setting. Di sini ada layers. Lihat pada bagian white. Di sini 790 dan height 545 dan ini sangatlah kecil. Jadi untuk bagian skematik ini mungkin tidak jalur-jalur pada skema tidak bisa terlihat. Jadi kita rubah menjadi extra large. 10 14 x 7 13. Di sini ada bagian style, ada standar. Kita ambil di sini custom icon atau flat. Di sini flat. Di sini ambil custom icon, pilih icon. Kumpulan icon. Contoh kita ambil icon BlackBerry. Mana dia? Lupa. Nah, ini dia. Kita ambil tulip tipe di sini, ambil balon. Text bar ambil hidden. Oke. Nah, ini dia. Sekarang bagian use custom setting diganti dengan true. Background style pilih image. Background image kita ambil background yang sudah kita edit dari Photoshop tadi. Master D. Project jumper dan kita ambil panel 2. Oke. Okay. Nah, inilah dia. Sekarang di sini pada bagian ini kita beri gambar tipe-tipe BlackBerry. Contoh ini kita ambil new image object, cari gambar yang tadi kita simpan mulai dengan 8520, kita sesuaikan gambarnya. Oke, sudah. Kita beri gambar lagi, gambar selanjutnya. Di sini saya hanya memberi contoh untuk dua gambar. Jadi jika Anda ingin gambar yang lebih, itu tinggal Anda modifikasi sendiri. Di sini sudah ada dua tipe BlackBerry. Ini adalah tampilan awal. Jadi sini biarkan kosong. Di sini bisa kita beri logo kita. Jadi saya beli logo saya. Saya akan memberi gambar ini. Saya kecilkan dulu. Dan logo ini saya masukkan ke sini. Nah, langkah selanjutnya adalah
Di sini kita bisa memberi efek tulisan berjalan yang kita buat. Kita ambil menu New Flash Object, dan format tulisan ini harus dalam berbentuk SVF. Jadi buatlah tulisan berjalan dengan menggunakan program Adobe Flash CS5 atau yang di atasnya. Sekarang kita letakkan file flash ini di bagian bawah. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita membuat tombol untuk menu dan untuk exit. Di sini akan saya buat dulu tombol menu. Saya ambil tombol ini, saya tarik ke bagian sini. Di sini saya beri dengan nama tulisan menu, klik, double klik, beri tulisan menu, atur skala tulisan, beri 12, oke. Dan ini adalah state color. Normal ini tulisan dengan keadaan normal. High click, jika tombol ini kita sorot dengan kursor, maka tulisan akan berubah warna. Ganti warna sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, saya beri warna hijau. Disable, biarkan saja hitam. Dan jika diklik, saya beri warna biru. Pindah ke bagian quick action. Di sini ambil show page. Kita beri specific page dan page 1. Jadi setiap tombol ini diklik, maka dia akan berubah menampilkan halaman pertama atau page 1. Oke. Terus kita beri icon satu lagi. Cari yang warna merah. Icon ini biasa berfungsi untuk exit. Nah. Di sini saya ambil ini. Ya, sesuaikan ukurannya. Saya taruh di sini dan saya beri tulisan exit. Fontnya sudah diatur 12, oke. Normal diberi warna putih, highlight kita beri warna kuning, dan klik warna putih lagi. Pada quick action kita ambil exit close. Oke. Nah, sekarang kita copy page 1 ini. Klik kanan, ambil duplikat. Dan ini adalah page 2. Pada bagian ini hilangkan logo yang ada di sini. Dan ini hilangkan juga. Gambar BlackBerry ini pindahkan ke bagian sini. Keep aspect hilangkan. Oke. Kita beri tulisan di sini. Kita atribut setting new label, kita ganti menjadi 8520. Tulisan kita beri warna putih, semua putih.
quick accent biarkan saja. Font kita rubah jadi 16. Oke. Dan ketebalan kurang kita ambil bold. Oke. H2 ini adalah dia menampilkan ketika kita klik gambar Gemini di page 1, maka dia akan menampilkan page 2, dan page 2 berformat seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan gambar kosong dulu, dan di sini kita isi dengan tipe UI atau user interface. Di sini saya ambil gambar contoh, saya beri gambar USB, saya kecilkan, pindahkan ke sini, page 2 ini kita ganti namanya, klik aja page 2 ini name, jadi 8520 USB. Otomatis setiap kali BlackBerry pada menu awal ini diklik, dia akan langsung menampilkan menu pertama dari UI option, yaitu USB. Dan tapi tetap pada gambar ini kita beri perintah, setiap gambar ini diklik maka dia akan menampilkan USB, yaitu ini page 2 ini USB, karena akan ada gambar-gambar selanjutnya di sini yang akan menampilkan area yang berbeda. Jadi di sini kita klik dua kali. Pada bagian quick action kita beri perintah show page, menampilkan halaman, pilih specific page, ambil 8520 USB, klik OK. Dan pada bagian ini kita bisa memberi skema yang sudah kita buat, skema jumper sendiri, ambil gambar di mana kita letak skemanya di sini. Atur skala pada gambar, sesuaikan dengan bidangnya. Contoh, nah di sini akan kita buat full petak seperti ini. Kita klik kanan dulu, keep aspect ini kita hilangkan, jadi kita bisa mengatur sesuka hati seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri sebuah ikon UI lagi untuk halaman berikutnya. Contoh, saya akan memberi halaman berikutnya adalah halaman loudspeaker. Nah, anggap saja ini gambarnya belum saya edit, jadi putihnya masih kelihatan. Putih ya, bukan puting. Puting itu apa? Kalau otaknya masuk puting didengar. Sebelumnya kita copy dulu page ini untuk memberi perintah pada sini. Kita duplikat. Kita ganti nama page 2 ini menjadi 8520 loud speaker, atau lebih singkatnya biar nggak susah-susah, LS. Oke, selesai. Kembali ke 8520 USB, halamannya di sini kita klik pada gambar loudspeaker, kita memberi perintah show page, kita ambil specific page, kita pilih bagian loudspeaker, klik OK.
Dan pada bagian ini 8520 speaker, skema yang di sini itu tinggal kita ganti dengan skema jumper pada bagian loudspeaker. Di sini saya membuat untuk tipe loudspeaker. Jadi ini tinggal Anda ganti saja gambarnya dengan gambar trik untuk loudspeaker. Dan satu lagi, pada icon-icon ini bisa kita setting juga. Contoh pada bagian 8520 USB. Jika program ini jalankan, apabila kita mengarahkan kursor ke sini, maka akan keluar sebuah tulisan. Tulisan itu bisa kita bikin sendiri. Contoh klik dua kali. Pada bagian atribut, di sini ada pilihan tooltip. Nah, pada bagian tooltip ini kita beri tulisan loudspeaker. Dan kursornya itu bisa kita rubah menjadi sebuah gambar tangan. Pada bagian suara itu bisa kita rubah juga pada waktu kita seleksi dengan kursor atau waktu kita klik. Di sini saya ambil custom. Saya cari file suaranya. Di sini sebetulnya ada banyak file suara, tetapi formatnya MP3. Maka dari itu kita ambil show all file. Di sini saya beri file ini, dan untuk diklik saya beri juga custom, saya pilih file ini. Oke, saya okekan. Terus pada bagian ini juga saya beri hal yang sama. Atribut saya ambil 8520 USB. Kursor tipe hand, ini saya ambil custom seperti tadi. Oke. Dan ini juga harus dirubah pada bagian yang sini, karena ini sebelumnya belum dirubah juga. Jadi sebelum di copy sebaiknya kita selesaikan dulu semuanya. Di sini saya buat loudspeaker. Di sini saya buat loudspeaker LS. Saya beri custom rose, pilih suara. Di sini saya beri suara juga. Oke. Dan lupa arrow diganti dengan hand. Ini juga saya edit seperti semula. 8520 USB, kursor tipe hand, custom. Ini ambil custom. Oke. Sekarang kita save untuk contohnya. Nah, sekarang kita coba lihat hasil dari program ini. Klik preview. Ini kita lihat. Nah, inilah dia hasilnya. Lihat tulisan ini berjalan. Lihat. Aduh, di sini saya lupa ngasih perintah. Saya exit dulu. Kita kembali ke play. Kita ambil page 1, halaman awal. Ini kita kasih perintah dulu. Atribut kita beri nama BlackBerry 8520, tipe hand, start custom. Oke, pada bagian pick action ambil show page, ambil specific page, ambil. Karena di sini 8520, otomatis kita ambil di page 8520 bagian awal, yaitu USB. Oke. Save lagi, kita klik preview. Nah, ini dia. Lihat. Kita klik di sini akan keluar tulisan BlackBerry 8520. Kita klik.
dan dia akan menampilkan area USB. Tapi ini adalah area USB. Jika kita ganti dengan area loudspeaker, maka dia akan menampilkan loudspeaker. Oke. Di sini saya belum membuat skema untuk loudspeaker, jadi hanya ini saja yang menampil. Itu bisa Anda ganti nantinya. Kita coba exit. Di sini kita beri lagi perintah quick action softpack ls. Oke, sudah. Sekarang masuk sini, ini kita hapus dulu, jadi bisa diganti-ganti dengan yang lain. Oke, sudah berfungsi. Tinggal Anda masukkan gambar dan Anda tinggal melanjutkan dengan ide-ide Anda sendiri untuk selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ganggu dikit ya tutorialnya ya.